3, 2, 1. Selamat siang pemirsa sekalian. Kali ini saya bersama dengan Pak Dr. Agus Utomo, SEMM ya Pak ya? Betul. SEMM-nya di mana Pak? SE saya di Malang, Suseswara, Malang. Magisternya di UMS dan doktornya di Untak, Surabaya. Pak Agus ini dokter di bidang ekonomi. Jadi kalau kita mau bincang-bincang masalah ekonomi, pasti beliau adalah pakarnya. Nah, Pak Agus ini sekarang adalah ketua di STIE AUB Surakarta. Oke, pemirsa, kita akan coba ngobrol. Pak Agus, kalau di STIE ini ada berapa prodi, Pak Agus? Ya, jadi sejak didirikan, memang awalnya kita hanya memiliki satu program studi yaitu keuangan dan perbankan gitu ya. Lalu sejak 2000 berubah menjadi STIAUB dan di situ dikembangkan beberapa prodi antara S1 manajemen, S1 akuntansi, D3 keuangan perbankan, D3 akuntansi, D3 manajemen informatika. Lalu pada 2024 dikembangkan satu program studi S2 yaitu Magister Manajemen. Sehingga saat ini STIAUB itu memiliki 6 program studi dan seluruhnya terakreditasi B beserta akreditasi institusinya. Untuk menempuh akreditasi itu tidak bisa gampang dan cepat ya, tidak bisa instan. Jadi Pak Agus, kalau sekarang apa kesehariannya, aktivitas kesehariannya selain memimpin sekolah? Iya, jadi gini, rutinitas memang diberi kepercayaan untuk memimpin lembaga ini setiap di Surakarta. Ya, di samping itu tentu saja saya imbangi dengan hobi-hobi kesenangan. Nah, hobi-hobi itu ya termasuk berbaur, bergabung dengan komunitas. Ya, misalkan di komunitas peternak, burung, komunitas forum budaya Mataram, komunitas seni, komunitas olahraga dan komunitas lainnya. Jadi di sana untuk ya mengembangkan tali silaturahmi dengan sahabat, rekan-rekan ya, untuk berbicara santai di luar rutinitas gitu. Jadi menjadi penyeimbang lah. Jadi jangan terlalu monoton bekerja, tetapi juga ada aspek hobi yang bisa tersalurkan. Kalau olahraganya apa, Pak? Ya, kalau olahraga saya itu dulu bulu tangkis, ya, tenis juga. Karena semakin berumur kan gitu, membatasi ya jalan sehat setiap pagi sehat. Gitu. Jadi untuk menjaga kondisi fisik. Jadi hobi saya jalan. Misalkan jalan ke pasar lagi sambil belanja, jalan pagi dengan istri ke pasar nongko beli tanaman gitu. Jadi tidak hanya sekedar jalan, ya saya melihat suasana kampung, pinggir jalan, lalu aspek-aspek usaha kecil yang ada di lingkungan saya. Usianya sekarang berapa, Pak Agus? Rahasia enggak? 55 tahun. Oh, enggak rahasia. 55 tahun. Sudah terlalu tua. Tapi masih ganteng, masih energi. Mungkin kalau yang lainnya sudah depro. Nah, yang pengen saya tanyakan bagaimana Pak Agus menjaga pola makan, ya, kemudian pola memimpin sekolah kampus ini, ya, sehingga bisa imbang, Pak Agus. Ya, jadi kalau bicara pola makan, seumur saya 55 tahun juga sudah mulai membatasi, ya tentu saja mampu mengontrol konsumsi makanan mana yang boleh dimakan secara berlebihan, mana yang tidak, mana yang dihindari, itu sudah mulai saya lakukan. Kalau resep saya jamu temulawak itu wajib. Jamu temulawak. Ya, jadi kenapa, Pak? Ya, itu fungsinya kalau bagi saya dan menurut para ahli, saya juga sejarah ya cerita ketemu seorang dokter, dia punya penyakit internis di kereta api saat itu, kemana-mana dia bawa temulawak dan gula aren. Saat itu saya ditanya pada saat minum kopi, apa Bapak enggak pusing ngopi sambil merokok di kereta? Saat itu masih kecil. Enggak. Lah Anda kok enggak merokok? Saya sudah kena internis. Dia itu dokter. Dia tunjukkan tasnya, di sana ada temulawak kering sama gula aren itu. Pak, kalau
pusing. Saya juga kebetulan saya kena migrain ya, kena kopi untuk mengimbangi migrain, ternyata keliruan gitu. Maka saya didorong, Pak coba konsumsi temulawak. Nah sejak saat itu banyak keluhan-keluhan karena kesehatan itu sudah mulai berkurang. Karena fungsi temulawak itu kan membantu fungsi ginjal kita, membersihkan kerak-kerak ginjal. Sehingga manakala ginjal itu bekerja secara optimal, maka dia akan menghasilkan energi untuk memicu darah ke jantung-jantung ke seluruh tubuh. Nah ini yang membantu dalam arti manfaat temulawak bagi kesehatan. Nafsu makan juga cukup, kondisi badan juga enak. Bagus. Ini STY ini dulu berdiri kan awalnya orang artinya kan AUB, Akademi Uang Damban. Nah, ketika apa perbedaannya ketika AUB dengan sekarang menjadi STY, Pak? Iya. Jadi dulu kan awal berdiri disebut AUB Pancasila. Karena tahun 85 itu ada kesepakatan asas tunggal kan, nama Pancasila tidak boleh digunakan sebagai nama organisasi atau perguruan tinggi kan gitu. Maka saat itu berubah menjadi Akademi Keuangan dan Perbankan. Lalu berkembang jadi STY, kok masih menggunakan nama AUB. Nah, oleh pendiri almarhum Bapak Tukijo Marto Atmojo, agar nama AUB ini masih melekat di STY, maka AUB ini diberi singkatan Adi Unggul Biro. Maksudnya apa itu, Pak? Jadi Adi itu ya besar, kesohor, ya, dan mampu termasyhur. Bukan Agus Utomo. Iya. Bukan. Maknanya itu. Ya. Kalau Pak Agus itu kalau tindak kantor itu mulai jam berapa, Pak Agus? Ya, saya biasakan paling lambat di jam 9 sudah sampai kantor. Rutinnya jam 8 stabil. Ya. Kondur jam berapa? Ya, kalau pulang saya membiasakan yang terakhir. Ya, jam 6, jam 6:30 itu kadang-kadang saya pulang jam-jam itu, paling cepat jam 5 sore. Karena menikmati kantor ibarat rumah ya. Jadi, rumah kedua. Filosofinya gini, kalau kita sering di kantor itu apapun masalah segera diselesaikan, segera ditangani, segera diambil langkah-langkah untuk tujuan pelayanan, tujuan pelaporan dan apapun. Sehingga saya tidak ingin ada aspek administrasi yang terlambat, aspek pelayanan yang terlambat, masalah pelayanan yang tidak terpecahkan harus segera diselesaikan sehingga keesokan paginya itu kita hadapi pekerjaan-pekerjaan baru tanpa meninggal masalah-masalah yang ada di belakang. Keluarga bisa nerima? Sangat bisa. Sangat menerima. Bisa. Ya, jadi keren. Sudah menyadari profesi dosen itu kan secara umum hidupnya zonanya nyaman, tidak perlu dinamika yang macam-macam. Bagaimana Pak Agus membagi waktu antara pekerjaan di kantor dengan keluarga, Pak? Ya, jadi saya utamakan memang pekerjaan karena anak-anak kan sudah dewasa ya, istri juga bekerja. Biasanya kalau Sabtu Minggu itu saya manfaatkan untuk keluarga, atau sepulang kantor itu biasanya sudah tidak menangani pekerjaan-pekerjaan lagi. Jadi karena pokoknya kalau rumah udah nggak ada kerjaan. Iya, saya berharap seperti itu, kecuali hal-hal yang prinsip penting itu baru saya tangani. Karena saya kan pagi sampai sore dengan harapan kan tidak ada masalah yang tertunda. Jadi siapapun, kapanpun, semua mahasiswa, staf dosen dan karyawan memerlukan pelayanan, memerlukan penanganan itu pasti saya siap. Karena dengan tata kelola ini kan kita berharap ya AUB menjadi sebuah kekasan perguruan tinggi yang memiliki tata kelola yang baik. Ya, maka kemarin juga puji syukur kalau kita mensarikan dari klasterisasi perguruan tinggi, teman-teman juga ngitung-ngitung kita itu posisinya di mana dengan klasterisasi perguruan tinggi nasional kan itu. Oh, di peringkat 140 secara nasional. Oke, kan itu. Kalau di Solo, PTS nomor 2. Kalau di tingkat STI di Jawa Tengah nomor 1. Nah, itu ya
karena report skor nilai yang kita peroleh dari hasil klasterisasi perguruan tinggi. Klasterisasi kan maaf, itu intinya yang kemarin mendapat penghargaan dari pengelolaan perguruan tinggi terbaik itu gimana Agus? Oh, itu tahun lalu, 2019 ya, saat itu kan ada Rakornas Rakorda ya, LDT wilayah Jawa Tengah antara pimpinan yayasan dan pimpinan perguruan tinggi. Ya saat itu kita diberi anugerah, diberikan berkah sebagai pengelola program studi terbaik di Jawa Tengah. Lalu tahun 2020 ini secara nasional tadi dari skor-skor aspek klasterisasi kita berada di tingkat itu. Sehingga ya inilah capaian maksimal yang bisa kita raih dan kita harap bisa semakin berkembang, naik peringkat. Ya. Pada akhirnya bahwa kita tunjukkan kepada masyarakat kita mampu melayani mereka dengan baik karena perguruan tinggi kita berada di klaster yang baik di luar akreditasi. Terakhir Pak Gus, apa obsesinya mungkin masih harus dicapai, dikejar Pak Gus untuk STI? Ya, semua perguruan tinggi seperti itu, jadi tidak hanya STI, jadi wajib hukumnya bahwa tentang tata kelola ini harus diupayakan secara maksimal. Kenapa harus 140? Ya harus nomor 1 gitu. Tapi kan upaya itu tentu saja susah. Seperti mimpi mission yang disampaikan oleh Bapak pendiri Muluk Kondang Kusumaning Bawono. Jadi AUB itu diharapkan menjadi sebuah perguruan tinggi yang mampu Muluk Kondang Kusumaning Bawono. Jadi berkembang termasuk dan menjadi bunga dunia. Bunga dunia. Jadi AUB diharapkan jadi bunga dunia. Ini kan mimpi yang besar dan susah di apa ya? Di tuju. Jadi butuh perjuangan kan. Maka beliau memberikan beberapa syarat pada semua pengelola ya, termasuk saya sampaikan kemarin kepada Forum Budaya Mataram. Harus mampu menjadi teladan matiotologi. Harus mampu mewujudnyatakan apa yang dicita-citakan. Jadi harus mampu menjadi yang terbaik, menjadi contoh bagi lingkungannya. Gitu. Nah ini ajaran-ajaran filosofi ini selalu kita gunakan sehingga mengikat kita menjadi semacam ideologi di dalam mengelola lembaga ini. Tentunya sepenuh hati. Pasti. Demikian tadi, mudah-mudahan bermanfaat dan selamat siang.